Sampai kembali di channel gue sama gue Sabrina. Sekarang kita mau makan dan kita makan siang kali ini ditemani sama Indomie hype abis mie getty yang rasa bolognese. Yep, bener. Jadi harusnya ini rasanya seperti spaghetti bolognese. Dari aromanya sih pas tadi ngaduk ya bumbunya itu udah kecium banget bolognese-nya tuh. Cuman gue tambahin biar lebih berasa lagi gitu kejunya karena dia nggak ada keju bawaan gitu. Jadi gue tambahin parmesan tadi sama apa ini yang hijau-hijau dia namanya? Parsley flakes biar lebih colorful ya kan? Let's dig in. Seperti biasa kita buka minuman kita siang hari ini sparkling beverage dari House Boom yang rasa mangga. Ini gue belinya udah lumayan lama nih, cuma baru dibuka sekarang. Kelihatan sodanya ya guys. Mungkin kita tutup biar sodanya nggak nguas. Let's minum. Minuman mangga bersoda. Kita aduk lagi. Kalau kejunya kurang, kita tambahin lagi ya, guys. Dan dia ada kayak bahan pelengkapnya itu, which is daging-daging yang bulat-bulatnya ini. Kalau kalian tadi nonton dari awal tanpa di skip, kalian tahu bentuknya seperti apa. Seperti pelet ikan. Okay. Minyaknya sih merah ya, jadi nggak tahu itu merahnya merah pedes atau merah bumbu aja gitu. Mari makan. Mie-nya tuh kenyal. Kenyal. Sekilas mengingatkan saya pada mie Korea gitu guys, mie Korea kan bisa kenyal. Kalau kalian perhatiin tuh mie-nya lebih bulat-bulat ketimbang mie Indomie pada umumnya. Biasanya kan kayak lebih slim-slim kan. Karena dia menyesuaikan mungkin sama spaghetti gitu, karena kayak bulat-bulat. Mirip kayak bolognese. Dagingnya juga enak, guys. Oh, wah, mencerat. Emang amat. Kayaknya yang bikin wangi. Apa ada rasa-rasa kejunya kayaknya udah di bumbu bubuknya itu udah ada campuran bubuk keju juga mungkin ya karena emang ada wangi-wangi kejunya guys. Apa ini dari parmesan? Tapi enggak sih, sebelum gua taruh parmesan juga pas diaduk tuh aroma bolognese sama ada wangi-wangi keju emang juga udah kecium. Kalau gue pribadi demen sih sama apa mie yang kenyal-kenyal gitu.
Mana? Mau nyoba? A few inches later. Dapat persetujuan dari mama. Katanya enak, guys. Ini berasa, cabenya tuh berasa. Bubuk cabenya gue taruh semula kan. Cabenya tuh berasa, tapi apa namanya? Bukan yang pedes banget gitu. Kalau yang Indomie biasa gitu kan ada bubuk cabai, tapi kan pedesnya nggak berasa gitu. Nah ini nih pedesnya berasa, guys. Yang jelas bisa dinikmati. Kok habisnya cepet? Mungkin kalau 3 bungkus bisa nih. Oke. Menurut gue pasti bakal beli lagi sih. Karena enak. Tadi ya tuh sempet yang apa takutnya tuh kadang kalau saus bolognese kan kayak kemanisan. Kadang ada sama beberapa tempat yang bikin bolognese tuh terlalu manis gitu. Kalau ini enggak, guys. Selesai makan pedesnya makin berasa. Pas tadi makan gak gitu ini ya, pas selesai makan mulai berasa enak, guys. Buat kalian yang belum pernah nyobain Indomie Hype abis yang satu ini, beli, cobain. Gak ada tulisan limited edition sih, cuman gak tahu juga bakal ada lama atau enggak kan. Kadang yang kayak gini-gini kan yang rasa-rasa unik-unik ini kayak sesekali keluar nanti yang baru, ada lagi rasa baru gitu. Jadi mumpung ini masih ada di toko, kalian masih bisa beli, cobain sebelum nanti ditarik dan rasa baru yang lain keluar lagi. Untuk minumnya sendiri, enak, manis, jadi sodanya tuh gak terlalu kenceng, tapi mangganya tuh berasa gitu. Setahu gue juga ini ada banyak rasa, ada yang anggur, ada yang anggur apa berry gitu, pokoknya ada macam-macam deh. Ya mungkin next time kita coba beli rasa-rasa yang lain yang ada, guys, ya kan? Kita explore semua minuman dan makanan yang belum pernah kita coba. Dan bisa menginspirasi kalian untuk ikutan nyobain juga. Anyway, sekian aja vlog gue kali ini. Berasanya cepet banget ya. Mungkin karena ini enak dan ini salah. Thank you buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, guys. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa juga selalu like, share, komen, dan klik lonceng notifikasinya.
motivasinya supaya kalian selalu dapat motivasi terbaru dari vlog-vlog baru. Oke, sampai ketemu lagi di vlog.